Sebuah video menunjukkan adanya gunung emas di Kongo yang telah ditemukan. Video gunung emas ini viral setelah seorang jurnalis lepas bernama Ahmad Al-Ghobari mengunggahnya di Twitter. Sebuah video dari Republik Kongo mendokumentasikan kejutan terbesar bagi beberapa penduduk desa di negara ini ketika seluruh gunung yang dipenuhi dengan emas ditemukan. Mereka menggali tanah di dalam endapan emas dan membawanya ke rumah mereka untuk membersihkan kotoran dan mengekstraksi emas, tulis Ahmad Al-Ghobari. Kasus ini menjadi pusat perhatian masyarakat dunia. Jurnalis BBC London itu saat ditanya mengaku bukanlah dirinya yang merekam video yang diunggahnya di Twitter itu. Menurutnya, sebelum dia mengunggah video itu, ia mengatakan video tersebut sudah terlebih dulu tersebar di media sosial dan salah satu pengunggahnya yaitu kanal YouTube bernama Duana Ceki. BBC melalui kontributornya di Kongo, Yode Malenga menyebutkan, video itu sejatinya sudah terjadi pada Sabtu, tanggal 27 Februari tahun 2021, dan baru viral sejak Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021. Malenga mengatakan kejadian tersebut terjadi di gunung di sebuah desa yang berada di 35 km dari utara Bukavu, ibu kota Kivu, Kongo. Pemerintah telah mengirim polisi ke daerah tersebut untuk mengembalikan ketertiban dan untuk mengumpulkan kembali emas yang dibawa warga desa. Kongo memang negara yang terkenal dengan mineral dan logam mulia seperti emas. Adapun gunung lokasi penjarahan tersebut terjadi di wilayah pertambangan yang terdaftar dengan pekerja resmi. Sementara itu, melansir dari Reuters, Menteri Pertambangan Negara Bagian Kivu Selatan, Fernand Burume Muhigirwa mengonfirmasi penemuan biji emas telah menyebabkan demam emas. Akibat demam emas ini, pemerintah mengeluarkan larangan untuk menghentikan semua kegiatan penambangan di desa Kivu Selatan. Kelompok penambang, pedagang, dan anggota angkatan bersenjata FARDC juga telah diminta meninggalkan lokasi tambang sampai pemberitahuan lebih lanjut. Muhigirwa mengatakan penghentian sementara kegiatan penambangan itu akan digunakan pihak berwenang untuk memastikan para penambang artisanal penambangan tradisional terdaftar di regulator pertambangan. Kehadiran FARDC di lokasi tambang dilarang di bawah kode penambangan Kongo dan dianggap berkontribusi pada kekacauan. Aktivitas penambangan artisanal adalah hal yang biasa di Kongo. Adapun penambangan emas artisanal tersebut tersebar luas di bagian timur dan timur laut Kongo. Ketertiban harus ditegakkan kembali dalam kegiatan pertambangan di Lubiri, tidak hanya untuk melindungi kehidupan tetapi juga untuk memastikan pencarian emas yang diproduksi sesuai dengan hukum Kongo, ujar keputusan yang dikeluarkan Menteri Pertambangan. Di Indonesia, video yang memperlihatkan sekumpulan orang yang memunguti tanah serta menggali di dekat lubang galian itu viral di media sosial TikTok, Facebook, Twitter, dan Instagram. Salah satu akun yang mengunggah video tersebut adalah akun @makassar_info yang mempostingnya di Instagram. Gunung ini mengandung 90% emas ditemukan di Republik Demokratik Kongo. Kongo penuh dengan kekayaan alam, termasuk minyak, kayu, berlian, dan mineral, tulisnya.